Mbak Sam atas kemenangan perjalanan. Mungkin bisa digambarkan mungkin tadi menangnya seperti apa, kemudian apakah sudah mulai cukin dengan di lapangan atau ada faktor lain yang mungkin bisa menangkap pertandingan pada siang hari ini? Yang pertama, apa ada faktor lain mungkin yang bisa memenangkan pertandingan pada siang hari ini? Lebih fokus aja satu poin terus jangan sering-sering ngelakuin kesalahan. Ini kan kemenangan perdana kan, ya. Ini mungkin apakah ada sudah mulai cukin nggak dengan lapangan di sini? Udah kan kemarin kan udah sempet pertandingan juga kan seminggu, jadi kurang lebih sama. Ada faktor kesulitan nggak, Pak? Enggak sih, paling ya menang aja kalahnya doang gitu. Mbak, kemarin kan ada evaluasi kan setelah kemarin hanya jadi semifinalis. Nah sekarang masuk di ronde 32 besar dan bisa maju ke babak berikutnya kan? Mungkin ada evaluasi mungkin harus bisa dicermati untuk bisa menatap laga berikutnya. Ya, lebih ngetip aja sih, jangan mati-mati sendiri, jadi yakin. Mbak Mas Gana nih, kayaknya udah mulai ya. Apa udah bebannya terbatas dari turnamen yang kemarin seperti apa nih, Mas? Enggak sih, Mas, sama aja ya. Yang penting yakin sama lebih fokus sama dan banyak mati sendiri aja. Kurangin mati sendirinya. Masalah chemistry sejauhnya seperti apa? Hah? Chemistry? Ya lebih baik lah, Mas. Mulai meningkat. Nah ini banyak yang nanya Mas Gana nih. Kan ibaratnya kalau cowok di sektor ganda campuran ini harus tipenya strike terus ya, Mas, nyerang terus. Ada evaluasi gak, Mas, untuk hal itu? Di segi serangan atau sebagainya? Lebih dimatengin bola atasnya lah. Gimana, Mbak? Oke, pakai dulu masih belum.